Ya, dari soal berikut kita dapat ilustrasi semacam ini. Jadi kita dapatkan panjang karton adalah 80 dan panjang foto 80 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 72. Terus lebar karton 50, lebar foto 50 dikurangi 4 kurang 4 42. Jika diberi tulisan, maka daerah luas daerah yang akan diberi tulisan adalah, jadi akan kita cari adalah luas karton kurangi luas foto. Luas kartonya adalah 80 kali 50 dikurangi 72 dikali 42, 4000 dikurangi 3024 sama dengan 976. Jadi area yang akan diberi tulisan adalah 976 cm persegi.